mereview sebuah hotel di Malang. Adanya di Jalan Dr. Cipto nomor 17. Di sini tempatnya enak, strategis gitu. Sekitar sini ya kurang dari 1 km ada kuliner yang terkenal, bakso bakar Cakman, bakso kota Cakman, dan di sini juga nggak jauh dari alun-alun kota Malang. Nah, di sini arsitekturnya itu gaya-gaya Eropa, jadi gaya-gaya rumah Victoria. Di sini tempatnya enak banget. Gua awalnya kurang sok gitu sama foto depan hotel ini karena agak menyeramkan modelnya, model rumah lama gitu. Tapi bentuk dari luarnya rumah, di dalamnya hotel, banyak kamar-kamar. Di sini ada 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Nah, lo masuk sini tuh isinya semuanya marmer. Enggak pakai keramik tapi pakai marmer. Lantainya, temboknya, tapi enggak semua tembok pakai marmer. Sama mejanya tuh marmer. Di sini pintunya tuh nggak kayak seperti pintu hotel-hotel biasa. Pintunya tuh ada ukiran kayu-kayu gitu. Jadi tuh ngelihatnya ya nggak standar gitu kayak pintu hotel biasa. Tapi di sini ada ukiran di pintunya itu, jadi kelihatan enak dipandang. Kamar mandinya, di kamar mandinya tuh ada yang berbeda. Ini hotelnya bintang 3, tapi kamar mandinya dia nyediain tempat untuk kita berendam. Kalau hotel bintang 3 jarang banget ada hotel yang ada berendamnya. Di sini ya enak lah untuk di kamar mandi dan nggak gelap juga. Alat sabunnya seperti biasa, ada sabun, ada sikat gigi, ada sampo dan sebagainya, itu seperti biasa lah hotel-hotel yang lainnya. Untuk makan itu biasanya hotel bintang 3 tuh biasa aja, tapi di sini ya ada bervariatif. Yang paling gue suka di sini ada dimsum. Jarang-jarang hotel ada dimsum. Di sini ada dimsum kayak somai sama bakso yang gue suka. Sisanya ada ayam. Yang gue ambil cuman somai dan bakso karena gue sukanya.
satu review gue di Hotel Gajah Mada Graha. Nggak tahu gue mau nge-review tempat mana lagi. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share video gue. Thank you.